Hey, what's up guys? Okay guys, di video kali ini kita akan mencoba game Android pada tahun 2020 ya. Namanya adalah Astro Boy Dash. Jadi game ini ukurannya kecil, sekitar 44 MB-an, 40 MB dari publisher Animoca Brands. Kategorinya adalah sport ya. Jadi langsung saja kita mulai tap to start. Di sini Astro Boy dikejar-kejar oleh bapak-bapak. Oke, kita dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Oke, bagus. Jadi ini oke, bagus. Kita mati, guys. Again ya, kita mulai lagi. Jadi ini termasuk apa ini, enggak kelihatan guys. Kita mulai lagi saja. Di sini kita kehilangan life point ya. Jadi kita tujuannya mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Aduh. Ternyata juga lumayan sulit guys. Kalau enggak percaya bisa dicoba saja. Jadi ini game termasuk sulit. Kan mati lagi. Ya, kita coba kita melompat. Oke, bagus. Kita coba melompat. Oke, kita memiliki pertahanan. Kita lompat lagi. Dan kita berlari. Di sini banyak sekali soalnya jebakannya, guys. Dan kita nabrak, guys. Oke, jadi kita buy 5 ya, 5 energi. Di sini bisa mengupgrade energi juga. Kita mulai lagi. Kita lompat. Oke. Dari tadi nggak bisa-bisa, guys. Jadi silahkan dicoba ya. Ini seharusnya gamer ini seharusnya bisa loh ini ya. Seharusnya gamer ini bisa loh ini. Kok menyebalkan ini game. Lama-lama menyebalkan ini, guys. Jadi ya kita coba lagi. Ya, oke, bagus. Oke. Bagus. Kita akhirnya bisa berbelok. Ya, kita kalahkan gamenya. Kita akhirnya bisa berbelok, guys. Oke, baik. Kita berbelok lagi. Mana rintangannya? Oke, kita berbeda lagi. Ada mana juga? Oke, baik. Ada magnet. Kita dapat magnet. Kita bisa meresap semua koin-koin yang ada. Oke, oke. Kita nabrak, guys. Kita play lagi. Di sini kita sebenarnya hampir finish ya, dari tadi hampir finish. Oh ya, mungkin kotak di sebelah kiri itu, guys. Ya. Mungkin kotak di sebelah kiri ini, tanda-tanda merah ini adalah rutenya. Jadi kita harus bisa sampai orange atau kuning. Oke, bagus. Oke, bagus. Kita lompat-lompat saja semuanya. Lompati semuanya. Oke, nice. Kita terbang, guys. Ah, tidak jadi, guys. Kita tidak jadi terbang. Oke, bagus sekali. Oke, menegangkan sekali, guys. Ini menegangkan sekali. Karena di depan enggak kelihatan ininya apa rintangannya. Oke, apa ini? Invisible mungkin ya. Tapi invisible larinya cepat sekali soalnya. Aduh, hampir sampai, guys. Hampir sampai, guys. Hampir sampai, guys.
jadi lumayan menyebalkan juga ini guys. Benar-benar menyebalkan guys, benar-benar menyebalkan. Jadi kalian jika ingin mencoba boleh silakan, karena aku suka untuk mencoba hal-hal baru. Jadi ya, lakukan apa yang kalian suka. Oke, kita maju lagi. Di sini ada invisible, mungkin di sini kita bisa apa namanya, ini ya namanya invisible, jadi kita aman untuk beberapa detik. Oke, kita lewati rintangannya. Ternyata semakin cepat ya. Jadi oke kita lewati rintangannya dan kita hampir sampai guys. Apa ini? Duh. Apa tadi? Kok gak menang padahal udah sampai guys. Wah, ayo kita ulangi. Saya nggak terima guys, ini nggak terima ini. Tadi seharusnya udah menang, tapi kenapa nabrak apa tadi ya? Nabrak apa itu? Menatap. Tadi menabrak apa guys? Ya bisa kalian jawab di bawah sini ya. Kita akan mencoba lagi di sini. Tukan. Oke, rintangan demi rintangan terlewati guys. Oke, rintangan demi rintangan terlewati guys. Itu aspalnya kok nggak ditempel lagi tuh kan. Nice. Oke, kita terbang guys melewati apa namanya ini. Oke, nice. Oh, jadi kalau kita terbang itu bisa aman ya. Tuh kan guys, kita sudah menang loh guys. Oke guys, mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih. Jika kalian punya request game untuk dimainkan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.